pagi semuanya, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua. Oh ya, sebelum belajar, kita perkenalan dulu ya sama anak baru. Soalnya sih katanya hari ini ada anak baru. Dan ya, ibu mohon kalian sopan ya sama dia. Wah, anak baru siapa bu? Cewek apa cowok? Kalau cewek mah kusurepet itu. Idih, sosokan kali kau, muka kau aja pas-pasan. Ibu juga belum tahu nih dia cewek apa cowok. Ibu aja kepo nih. Yaudah kita lihat aja ya sama-sama. Nah, ini dia ya, udah datang. Halo guys, perkenalkan ya, nama gue Farel ya. Yuh, bencong kali ternyata gayanya ke cewek. Oke, ulang. Halo semuanya, perkenalkan ya, nama saya Farel. Saya anak pindahan dari Jakarta ke kota Sakura. Salam kenal ya semua. Wis cowok, lumayan lah nambah teman satu ya kan. Halo bro. Lu siapa sih? Sokrab banget dah, males. Idi, ngerti sekali kau. Ya, aku ini ya, kawan mula, ya kan, kita kawan. Oh my god, gatuk banget, woy. Oh my god, kayaknya ini bakal jadi keras aku deh. Yaudah, Farel, kamu duduk ya di bangku kosong, terserah aja, pokoknya bangku kosong. Iya, santai aja lah dia duduk di sampingku, pasti aku akan salting berat ini. Ya gak apa-apa lah, gak lebih juga 5 meter. Aduh, mampus aku, ditengok pula. Woi, kau harus tahu, aku punya crush tahu. Ih, ganteng banget, sumpah. Gimana, kau bisa tebak gak siapa? Ya pasti kau tuh tahu, gak tahu sih. Kayaknya aku tahu dah, pasti anak baru itu kan si Farel. Nah iyalah itu, ganteng kali loh dia, ya jadi aku suka. Ya walaupun aku sama dia belum kenalan sih. Hilih, kau pun cuma mandang mukanya dia aja, aku gak mandang hatinya dia. Kan belum tentu dia ramah. Woi, kok kalian tinggalin aku sih? Wah, ada apa nih? Cita, muka kau kok kayak terlihat seneng banget ya? Iya loh Maki, dia udah punya crush, makanya dia senyum-senyum kayak gitu. Wah, aku tebak nih, pasti si Farel kan? Iya, karena aku tahu kok. Iya dong, kalian nih pada tahu ya. Ya, aku sama dia belum kenalan, tapi siapa tahu hari ini bisa lah ya aku sama dia itu kenalan. Ih, saat tinggalin aku mikir bukannya. Gila. Please, bantuin lah. Bantuin apa ya? Gimana aku sama Elis bantuin kau sama dia deketan? Itu mah gampang banget, gimana? Nah iya tuh Cika, gimana? Mau gak kau? Kami bantuin loh ini, baik kali kami. Ya mau lah, siapa juga yang nolak. Wih, baik kali kalian. Pokoknya I love you buat kalian. I love you guys. Stres ya udahlah nanti ya pulangan. Woi bro, yuklah merokok 5 batang, 10 batang bagi nanti kau. Astagfirullahaladzim, gak ya bro, maaf aja nih. Soalnya aku mah udah tobat. Kalian aja dah, aku mah gak mau sesat-sesat sekarang ini. Ayolah bro, gak apa-apa lah bro. Sekali-sekali aja ngapa sih. Ayolah mau kasih kau 50 batang, mau gak? Kau lagi bocil, masih bocil udah ngerokok. Pasti mama kau itu sangat bangga sekali dengan kau. Mau aja lah kau bocil diajak sesat sama orang itu. Sesat. Hah, bocil? Siapa pula yang bocil? Loh, umur aku aja udah 15 ini kau bilang bocil. Seteres. Awah, serah kau aja lah, males aku. Yaudah, sangat pergi-pergi kalian dasar narkoba. Ih, disosokin kali kau. Allah, pasti kau pernah kan merokok diam-diam ya kan. Terus kau tuh sok bersih. Astagfirullah, kamu ini sok tahu banget. Apalah, aku nih gak pernah kayak gitu ya. Kau jangan sok tahu. Aku ini ya, anak baik-baik gak kayak kalian. Sesat semua. Udahlah, pergi aja kau sana. Nyesel pula aku aja kau itu. Pergi sana. Ya udahlah bro, kita berdua aja atau enggak, ajak si Yuda aja tuh. Tadi aku lihat dia ada di kantin. Yuklah ajak dia. Aduh, mana sih dia, lama kali loh. Aku gak sabar banget, woi.
Guys, mana ya dia? Aduh, cepet dong. Wah, itu dia. Oh my god. Dia udah keluar tuh, dia udah keluar, Miss. Cepet dong. Heh, enggak sabaran kali pun kau. Heh, segerombongan ciwi-ciwi ini, kenapa enggak pulang? Udah mau maghrib loh. Ini kami lagi nungguin jemputan mau jalan kaki tapi takut. Lah, kan bisa pulang bertiga sama-sama, kenapa takut? Ya nggak tahu sih, soalnya kami ini penakut. Iya, jadi takut, padahal sih nggak terlalu jauh. Iya tuh bener, kami ini takut. Ya biasalah, ciwi-ciwi mah gitu ya kan. Walah, yaudah ayo pulang sama-sama aja, kan nggak terlalu jauh juga kan rumah kalian, daripada nunggu lama di sini. Iya, yaudah, ayo pergi. Hah, teman kakak? Siapa emangnya temanku? Ih, mana aku tahu lah. Tengok aja sana, mau sekali aku buka itu. Wah, ribet kali. Hei, asal aja lah kau. Yaudah nanti aku buka, bilang aja dulu itu. Tunggu, nanti aku buka. Eh, kalian pula, kenapa datang malam-malam? Ini loh, besok kami mau pergi camping. Gimana aku mau ikut gak? Ini sih diajak sama si Cika ya. Kalau aku mau aja sih. Gimana, aku mau gak ikut? Iya, lagi pengen kali aku nih camping besok. Gimana, mau ikut gak kau? Please ya, please, kau harus ikut. Biar tidak sepi aja sih. Ayolah cepat, kau mau ikut apa kagak nih? Wah, teman kali camping. Ya udah sih, kayaknya aku gak ikut. Tapi gak tahu juga lah ikut apa kagak. Yes, cepatlah, kau ini mau ikut apa enggak? Ayo cepat, tinggal bilang, ikut aja pesahnya. Ya udahlah, tapi aku harus bilang dulu sama mamaku, nanti dia marah pula. Mana pula dua gembel itu, kok lama kali? Padahal kan mereka pula yang ngajak. Kok mereka pula nih yang lama? Woi, cepat kali lah kok siapnya. Ini ya, kami udah datang, baru siap kami tadi. Iya, si Cika yang lambat ya, bukan aku. Tadi aku tungguin dia. Yaudahlah, yuk. Oke, jom kita pergi sekarang. Ini tengoklah ini foto-foto kami, bagus sekali ini pemandangannya. Udahlah kalian foto-foto nggak ngajak aku, kalian pulang nggak bantu aku nih pas ngipas kebakaran ini. Ya maaf lah, yaudah mana sini kami bantu, kami nggak tahu soalnya.